Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegur Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang tidak menghadiri rapat paripurna DPR Provinsi Jawa Barat Jumat pagi. Gubernur menegaskan dirinya akan menegur hingga memotong pendapatan mereka sebagai peringatan bagi di antaranya Kepala Dinas agar selalu hadir dalam rapat paripurna. Tidak hadirnya sebagian besar Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, yaitu diantaranya Kepala Dinas, pada rapat paripurna di DPRD Jawa Barat Jumat pagi, membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berang. Gubernur menegaskan dirinya akan menegur atau memotong pendapatan mereka sebagai peringatan bagi para Kepala Dinas agar selalu hadir dalam rapat paripurna. Ini sudah berkali-kali saya tegur, mereka beralasan ada dinas di luar ini. Tapi prioritas paripurna itu kan levelnya macam-macam ya. Jadi saya punya mekanisme untuk menghukum, jadi orang yang tidak disiplin dalam manajemen itu, salah satunya teguran, itu saya tegur. Keduanya ya saya potong aja pendapatannya, karena itu ada mekanisme yang kita lakukan. Jadi ini peringatan buat Kepala Dinas. Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat Daud Ahmad menyatakan, sebagian Kepala OPD memang sudah meminta izin kepada dirinya untuk tidak menghadiri rapat paripurna Jumat ini, tapi mereka diwakili oleh Sekretaris. Teguran Gubernur pun menjadi perhatian bagi dirinya. Tadi kan Pak Gubernur sempat di samping itu juga kan, yang jelas ada yang lagi pendidikan, loh. Kemudian juga ada yang memang kepala dinas tidak ada. Ini kosong, ada beberapa jabatan, 4 jabatan kosong. Jadi kan Pak Gub sempat agak marah ya, juga. Itu perhatian buat saya. Pada rapat paripurna Jumat pagi hanya 12 dari setidaknya 50 kepala OPD yang hadir. Budi Hartati, Bandung TV.